Já ono takut tepat kursinya, takut deh. Takut deh itu. Di sana kan? Iya, tuh kurang kursinya. Oh, tepatnya. Aku takut-takut aja di kursinya. Nanti mobil aja. Tak motivasi. Ini apa handphone? Masih ada satu lagi. Pegang tangannya. Masih ada satu lagi, bro. Bisa langsung diserahkan lagi. Bisa, otaknya aja. Waterproof aja, waterproof. Balon itu ya, balon. Pak Jun. Yes. Gua cuma nunggu voucher 50%-nya. 9 plus. 9 plus ya? Gua ambil. Eh, 9 plus ya? Iya. Gua ambil semuanya. Iya. Ngambil kalau itu. 50% sudah aku, iya. Iya. Ada enggak 50%-nya? Udah. Awas. Lu kayak Jun enggak bintang 4, Bro. Baju hijau lu tuh bilangin ininya. Kayak temannya Prabowo kamu, Bro. Udah bisa lepas? Buka iya. Lo ini darahnya kok warnanya lain ya? Biru, Bro. Iya. Iya betul. Kira kuning. Beda enggak? Kuning nih warnanya. Beda warnanya. Enggak tahu apa. Darah yang masuk baru setengah kantong, belum ada. Jempol. Mantep. Cuma ada serapan. Cuma ada serapan. Gitu kah? Pas sudah ditusuk. Jarumnya ada yang besar enggak, Bu? Pak, ini sentimen kali sama berapa? Apa sih maksudnya? Maksudnya apa tuh? Minta jarumnya yang besar lagi. Diperjelas itu. Jadi jarumnya sebesar. Tangannya mau apa? Genggam. Ya. Nah, tuh uratnya kelihatan kok nadinya. Besar. Artinya begini ya. Iya. Besar. Tarik napasnya. Iya. Lepas kepala tangannya. Bentar, ada wartawan senior dulu. Ya, oke. Silakan, Pak Jun. Yes. Sorry. Siap, Bro. Iya. Mana jempolmu? Nah. Masa ada jempol. Baru sah. Nyamannya gini. Sah. Siap, oke. Okay. Thank you, Bro. Thank you. Itu ke Aseng suruh juga tuh, Bro. Mana? Itu tuh. Datang tuh. Iya, Aseng panggil. Oh, Aseng, Bu, ini? Ya. Bosnya ada di sini, masa? Itu instruksi kan itu, Bro? Nah, bos instruksi suruh ambil darah. Pak, terima kasih ya, Pak. Pak, tolong ke dalam, Pak, ya? Iya, ambil door prize lagi, Pak. Sama makan siangnya. Oke, makasih, Pak. Sebenarnya ada yang dari sini tuh nggak langsung nggak ke dalam ya, sudah berapa orang kali ya? Iya, tadi. Nah, kalau pikir seperti biasa donor langsung pulang. Iya, makanya.
Seng. Daniel datang dari mana? Pak Seng, daftar di dalam sudah. Bos sudah prek. Daftar dulu. Iya, daftar dulu Pak Seng. Iya. Iya. Aku mau ikut nih. Iya. Thank you, Pak. Iya. Video. Oh, dari tadi jalan terus. Siang gratis. Amin. Ayo kita donor. Halo, daftar dalam. Oh, daftar dalam. Iya. Oke. Okay. Bermasalah dalam seperti kayak HIV gitu ya. Tapi kompor karyawan udah banyak yang sakit. Itu biasanya di SMS. Di SMS. Kalau di SMS, kita cantumkan nomor dokter, kita janjian ketemu. Malu mungkin dia. Iya, padahal kan pengobatan kesehatan kan. Karena kalau kayak si Mimi atau apa enggak bisa sembuh itu. Terus apa yang mau dibati kalau mau sesuatu? Kalau sifilis mungkin ada harapan untuk kalau hepatitis sama HIV. Hepatitis itu penyakit dari hepatitis? Iya, hepatitis itu pokoknya dari hepatitis. Kurungan lewat darah sama HIV. Hepatitis A atau apa? Hepatitis B sama hepatitis C. Itu berbahaya. Hepatitis berbahaya ya? Yang paling berbahaya hepatitis C. Itu mendekati apa hepatitis C? Mendekati imun tubuh itu ya? Tarik napasnya Pak, embuskan, minta tolong di tekan ini.
Sudah berapa kali donor, Pak? Sudah sering saya dari masih 20-an umurnya. Nah, mau coba yang aferesis? Apa itu, Pak? Donor aferesis itu donor yang pakai mesin. Jadi kita cuma ngambil komponen darah yang dibutuhkan. Misalnya trombosit yang kecil. Itu gimana caranya? Tiap 3 bulan juga? Enggak, kalau donor trombosit itu bisa per 2 minggu. Karena kita ngambilnya cuma si trombositnya, jadi sel darah merah kita kembalikan lagi ke dalam. Nanti kalau misalnya Bapak mau 2 bulan setengah dari sekarang kita panggil kalau ada permintaan. Ya. Itu efeknya ke saya apa ya? Oh, pakai donor biasa kayak gini enggak ada. Yang tapi saya enggak bisa donor lagi jadi. Harus nunggu 2-3 bulan lagi. Enggak. Jadi jarak donor aferesis itu per 2 minggu, 2 minggu, karena kan yang diambil sel trombositnya saja kan, bukan sel darah merahnya. Oh, jadi abis donor ini pun saya bisa langsung? Bisa, 2 minggu kemudian kalau ada permintaan bisa donor lagi. Misalnya sekarang nih saya abis donor ini nih? Nunggu 3 bulan. Nunggu 3 bulan? Iya, karena ini kita anggap donor konvensional kan. Donor konvensional sel darah merahnya ini kan kita ambil. Tapi kalau donor trombosit kita nggak ambil sel darah merahnya. Kalau abis donor ini terus saya mendonor trombosit? Bisa, nanti nunggu 2 bulan setengah minimal. 2 bulan setengah? Oh, jadi dari ngambil ini 2 bulan setengah? Iya, 2 bulan setengah. Kalau dari aferesis ke aferesis bisa 14 hari aja. Kalau dari aferesis ke normal? Dari aferesis ke normal boleh. Kapan aja itu? 14 hari juga? Iya, 14 hari, tapi dari konvensional yang seperti ini Bapak harus 2 bulan setengah lagi. Iya, maksudnya supaya kalau kayak sekarang kan saya gampang ingat ya Mbak. Saya selalu nyata di sini tiap 3 bulan ada reminder. Tapi kalau pakai jadwal itu saya bingung nih nyatetnya. Enggak, kalau kita apa namanya? Aferesis itu di sana sudah ada muncul kode pengantin. Oh, iya itu. Kita kan ada. Wah, 2 kantong ya. Bu, harusnya bilang iya, Bu. Wah, susunya nggak cukup 1 kaleng, Bu. Harus 2, Bu, ini. Iya, mana cukup ini? Lihat badannya aja gede gitu. Periksa darahnya Bapak secara lengkap. Jadi darahnya kita periksa dulu. Pak Agus tadi dibilang penyakit HIV lupa ya. Sedang manusia nggak makan, nggak minum, nggak tidur, tapi sekali makan. Dari mana lo tadi? Hah? Apa? Nggak boleh? Aseng nggak boleh? Gua yang perokok aja nggak ada pantangan apa-apa. Ya ini kan alergi nomor 1. Oh, katanya iya. Alergi kan? Tapi nomor 1. Kayaknya aku bilang alergi. Kalau nggak tahu alergi apa? Siapa? Aduh. Ayo masuk. Masuk.
aku ngapain itu kamu? Wah, ya udah.